ini sudah masuk rangkaian. Mungkin sudah bisa di live streaming ya. Untuk live streaming tidak kami tampilkan mungkin karena ada sesuatu yang ini yang kurang. Pengarah rumah. Jalan semua. Yang siap dari mana?
para pejabat yang di samping kanan kiri ya, komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang selalu dari yang dari musim rekapuri. Dan pagi hari ini kita akan terlibat dialog dengan jajaran angkatan laut di daerah-daerah yang melaksanakan beberapa serangan untuk lokasi 77, kemudian di tiap-tiap wilayah kita mempersilakan personel yang angkatan laut, TNI yang lain maupun dari Satuan Sipil. Bersama yang pertama dari mana? Dari Lanal Saban, ya silakan sampaikan. Selanjutnya Lanal Tarempa, ini tujuh nih, Tarempa. Untuk teman-teman, menjumlah korban untuk Lanal Tarempa juga melaksanakan water treatment. Pemecahan di Kamuni dalam rangka HUT TNI ke-77 tahun 2022. Saya Mayor Laut Abu Karudin melaporkan bahwa pelaksanaan kegiatan water treatment juga dilaksanakan dengan aman dan lancar. Peserta jumlah 50 yang terdiri dari Lanal Tarempa, semuanya dari Lanjol, Mata, Lamil Tarempa, Polres Anambas, BPPD Anambas, Basarnas Anambas, HNSI Anambas, dan Saka Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam Om Swastiastu. Yang saya hormati rekan-rekan media, seperti Anda telah saksikan tadi bahwa baru saja kita melaksanakan suatu kegiatan water treatment ya, dilaksanakan di 77 titik di seluruh Indonesia. Ya. Kemudian ini melibatkan lebih dari 8.000 prajurit, tepatnya 8.877 orang. Ini melibatkan dari unsur TNI, kemudian dari Polri, kemudian dari Kementerian KKP, ada unsur Kementerian KKP, di situ ada KP3, juga kemudian ada dari lembaga lain, dari Basarnas, dari jajaran kepolisian, dan juga dari masyarakat pencinta olahraga air gitu. Ya. Nah, apa yang kita lakukan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-77. Ya. Kita ingin membuat suasana yang lain, gitu ya, karena kita sebagai prajurit Angkatan Laut khususnya, kita ingin membangun lagi kejayaan maritim Indonesia ini ya, supaya kita ini, bangsa kita ini bangkit lebih cepat, kemudian pulih lebih kuat ya, kita ingin menuju ke sana. Seperti mungkin media-media ketahui bahwa kemarin kita juga Angkatan Laut sudah menggelar seperti misalnya upacara 17 Agustus dari dalam air ya, di laut ini. Nah, demikian juga masih ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti menanam mangrove secara massal dan sebagainya. Itu adalah bentuk kecintaan kita kepada negara dan bangsa ini. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Begini, bukan hanya water treatment saja gitu ya, tapi kita ingin memasarkan water treatment ini karena ini salah satu kemampuan yang harus dimiliki gitu ya, karena kita beritahu bahwa kita ini tugasnya di laut. Kalau terjadi sesuatu kedaruratan, pasti kita akan terjun ke lautan. Semakin lama kita bisa bertahan di laut, maka kita akan kemungkinan selamatnya akan semakin besar gitu. Ya. Ini kira-kira ya kedaruratannya seperti itu. Ya. Silakan yang lain. Ada persiapan khusus, Pak? Kalau persiapan khusus sebetulnya tidak harus persiapan khusus ya, karena kan kita pembinaan sehari-hari itu kan kita harus membina itu. Seperti gini mas, contohnya gini, kapal berlayar, kemungkinan terjadi kedaruratan besar nggak?
besar. Jadi mereka harus siap untuk dapat keraton setiap saat. Itu kira-kira ya. Ya. Jumlah peserta hari ini di sini. Gimana? Jumlah peserta hari ini di sini. Jumlah peserta hari 8.877 orang. Ya. Kalau yang di Pantai Mutiara sendiri, Pantai Mutiara sangat banyak. 1.500. Berapa? 1.600. 1.600-an orang. Ya. Apakah ada juga dari Kowal yang ikut serta dalam kontes? Ada dari Wante ini, ada dari Kowal, kemudian ada dari Polwan, dari Polri, ya. Dan nanti perlu silakan nanti diwawancara itu ya. Gitu ya. Jadi kita melibatkan semua unsur gitu ya. Yang lain mungkin? Ya. Seluruh prajurit angkatan laut harus menguasai ini. Dalam pendidikan dasar ini juga materi juga ada. Ya. Sudah lagi? Mungkin dari Muri kali Pak. Dari Muri ya. Ya. Bentar Pak. Dasarnya apa Pak bisa memberikan rekor Muri ini kepada TNI Angkatan Laut hari ini Pak? Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, yang kami banggakan bersama hadir di tengah-tengah kita semua, Bapak dan Kormar, Bapak Majen TNI Marinir, Pak ya, Widodo Dwi Purwanto. Terima kasih Bapak, salam hormat berserta jajaran pejabat utama di lingkungan Korps Marinir dan juga para pejabat utama Mabesal dan rekan-rekan TNI Polri yang hadir pada rangkaian acara hari ini. Ya, menjawab pertanyaan rekan-rekan media bahwa dasar Museum Rekor Dunia Indonesia mencatat peristiwa pada hari ini sebagai rekor adalah karena memang MURI sebagai lembaga pencatat rekor memang mencatat suatu bentuk kegiatan yang sifatnya massal atau superlatif atau yang terukur, dimana sama-sama kita ketahui tadi sudah kita saksikan dalam memperingati ke-77 HUT TNI. Di sini jajaran TNI Angkatan Laut beserta unsur Polri dan juga institusi lainnya berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan water treatment terbanyak, dan ini dilakukan secara serentak di 77 lokasi di seluruh Indonesia. Tadi juga sudah kita saksikan secara video conference ya, dimana tadi telah disampaikan ada sebanyak 8.877 peserta ikut ambil bagian kegiatan water treatment kali ini. Dan oleh karenanya Museum Rekor Dunia Indonesia mencatat peristiwa ini karena ini belum pernah dicatat oleh rekor MURI, dan MURI juga meyakini ini juga belum pernah dilakukan di negara-negara lain. Oleh karenanya langsung MURI kukuhkan ini sebagai the world record atau rekor dunia. Ini Bapak Dirin sekalian, sejatinya bahwa kegiatan rekor MURI ini dalam rangka untuk meningkatkan kembali kemampuan para prajurit TNI yang memang sehari-hari sejatinya prajurit TNI sudah dibekali untuk bisa survival di air atau bisa melakukan water treatment. Oleh karenanya kegiatan hari ini tadi setelah disampaikan Bapak dan Kormar, ini untuk membuktikan kembali kejayaan kemaritiman Indonesia di mana secara massal water treatment diselenggarakan dan berkolaborasi dengan institusi lainnya. Oleh karenanya hari ini dengan bangga MURI sekali lagi mencatat peristiwa rekor superlatif. Demikian. Untuk peserta seluruhnya